udah tahu gini ya seneng aku. Udah tahu ini tak apa. Dulu tempat sholat masih aktif aja ini semua. Oh sudah banyak yang diganti karena terakhir renovasi 2004 sudah banyak atap baru ini juga. Kalau yang ada ukirannya baru asli. Nah, kalau ini di kamar tidur raja ini pak, ruang kacapuri namanya ini ya. Sudah diganti ini kemarin, diganti buat ini jati dari Banyuwangi. Oh ini. Ini kamar tidur raja, di sini dibatasi kelambu atau tire. Di sebelah tire ini tempat permaisuri menetap. Nah ini fungsinya ini bisa tempat menjahit, bisa tempat menenun. Oh ini. Jadi di sini
sini juga Tuan Putri. Apa dia kayu? Kuno-kuno kayak zaman kerajaan itu ya.